testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Terima kasih kepada pengacara majlis Kak Zaini, yang dihormati seluruh ahli jawatan kuasa Biro Muslimah Surau Ad-Diniyah, seterusnya para ibu, para guru, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Alhamdulillah ya. Syukur kepada Allah pada petang yang berbahagia ini. Allah berikan kita kekuatan ya untuk hadir dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ini terlalu banyak barakah dan rahmat dia. Ya, memang baik untuk kita didik anak-anak kita supaya berjinak-jinak dengan majlis ilmu. Sebab muslimat, majlis ilmu, walaupun kita datang ataupun ada yang datang, sebenarnya bukan kerana rela, tapi dia datang sebab jiran asyik SMS. Ya, ataupun kalau tak sekarang diketuk pintu rumah kita kan. Ya, jadi dah tak ada alasan dah ni. Ikutkan je lah. Ya, pergi je lah. Tetap tidak terkecuali dari mendapat rahmat dan barakah dalam majlis ilmu. Bayangkan. Ataupun yang datang tu, ya, sebenarnya dia ngantuk, ya, tapi datang juga. Dia pun cari tempat yang paling strategik, ya, dekat dengan kipas, kan, ya, ada tempat bersandar, kan. Lepas tu dia niat nak tidur. Biarlah tidur, sedap juga ni lah surau ni, dia cakap kan. Tidak terkecuali juga dari mendapat rahmat dan barakah, kerana besarnya nilai keberadaan duduk dalam majlis ilmu. Bayangkan muslim. Duduk, tumpang je lah duduk. Ya, tak kira lentang kira hutang tak apa, ya. Tapi duduk dalam majlis ilmu, subhanallah, fadilat dia terlampau besar. Ya, ustazah pun secara peribadi, tuan-puan, program pagi, petang, siang, malam, majlis ilmu. Bukan kata tiap-tiap kali nak pergi tu ringan hati. Tak, tuan-puan. Ada kalanya berat hati. Ya, kadang-kadang tetamu datang kat rumah. Ya, kadang-kadang pinggan belum basuh. Ya, kadang-kadang memang dah kita pun malas. Ya, tapi digagahkan kerana sudah berjanji. Tapi saya nak beritahu, puan-puan, tak pernah ustazah bila sampai dekat mana-mana majlis ilmu rasa menyesal. Tak pernah. Walau berat macam mana, bila sampai majlis ilmu, ya Allah, Allah tak menipu, Allah tak mungkir janji. Allah beri rasa kebahagiaan, Allah bagi rasa kelapangan, Allah bagi rasa keseronokan. Agaknya sebab nampak pun muslimat ke apa benda, wallahualam. Tapi duduk dalam majlis ilmu. Jadi oleh kerana nikmat ini sangat besar, maka kita merafakkan syukur kehadrat Allah, kerana Allah sudi memberikan kita jalan hidayah, jalan untuk lebih dekat dengan Allah dengan mendatangi majlis-majlis ilmu. Orang suka ni suka, tuan-puan. Kalau tak suka, tak suka. Ada orang rasa majlis ilmu masjid surau tak pernah berkenaan dengan dia, tak pernah berkaitan dengan dia. Dia kalau nampak diskaun Maiden, itu ia berkait dengan dia. Ya, atau apa benda yang ada kat sini. Apa yang dekat K4 ya? K4 ke benda kan? Jasco ke? Itu baru dia terasa berkait dengan diri dia. Tapi kalau ada poster-poster kat dinding, banner-banner kuliah, dia rasa macam tak ada kaitan dengan dia. Ya Allah. Jadi nikmat
bila kita rasa kita ini poster ni untuk kita ni dapat datang majlis ilmu, syukur pada Allah. Ya, manusia ini atas dunia nak jadi baik, dunia akhirat perlu kepada ilmu. Jadi muslimat, ustazah akan mulakan tazkirah ringkas kita lah ya. Yang tadi tu baru membebel baru ya. dan agaknya ni kali kedua, ketiga ya saya datang sini kan. Alhamdulillah. Tadi tu saja je nanya Kak Zaini tu kat mana surau. Takut dia ingatkan ustazah ni datang ke tak datang kan. Telefon tanya surau kat mana. Tak, kawasan ni saya ingat, cuma saya tak ingat surau ni terus ke kiri ke kanan kan. Yang tu je lah tak ingat ya. Okey muslimat, hari ni kita nak bercakap tentang terapi tasbih. Siapa yang dengar dekat IKIM pagi semalam, ustazah pun telah menjelaskannya sikit, dan ini adalah sikit sebanyak lagi sambungan atau rentetan dia. Tapi kalau tak dengar semalam, tak kira bersambunglah ya. Kira macam baru dengarlah ya. Tajuk dia terapi. Terapi tasbih. Siapa ada bawa tasbih dalam beg dia? Cuba angkat tangan. Tinggal lah petang ni kan ya. Selalu ada ustazah kan. Hari ni lah tinggal. Okey, bukan tasbih, biji tasbih tu yang ustazah maksudkan ya. Tasbih ini ialah mentasbihkan Allah, maksudnya ialah memuji Allah, membersihkannya dari setiap kerendahan dan keburukan, lalu menetapkan sifat-sifat terpuji yang dipujikan kepada Allah. Maka tasbih ini berfungsi menyuci, memuji, membesar dan mentauhidkan Allah. Itu makna tasbih. Dan tasbih adalah penawar, tuan-puan. Puan-puan kalau sakit kepala, makan apa? Panadol. Ya, tak elok makan panadol banyak ya. Kalau apa lagi? Demam? Panadol juga. Sakit urat? Panadol juga. Banyak betul panadol kat rumah . Okey. Ini kalau sakit-sakit fizikal, tuan-puan. Tapi sakit-sakit jiwa, sakit hati itu digambarkan dalam bentuk kegelisahan. Gelisah. Ya, kemarahan, kesepitan, kesakitan itu yang dalam. Yang dalam ni boleh tak nak ubat dengan panadol? Sepapan makan panadol, pasal apa tu mak tu makan panadol sepapan? Hati dia sakit, anak dia cakap. Ada tak orang makan panadol sepapan sebab nak bersihkan hati? Tak. Ubat tu tak kena. Jadi macam mana nak hilangkan kegelisahan, kesempitan, kesakitan yang dalam hati? Kebusukan dalam hati. Maka di antara penawarnya ialah memuji Allah. Puji Allah. Kita kurang sangat puji Allah. Padahal tidak ada yang berhak untuk dipuji kecuali Allah. Ya. Kalau kita lihat muslimat sekalian, ambil pada kehidupan ni, macam mana kita boleh belajar? Memang sebenarnya memuji ini dia ada kesan psikologi yang sungguh luar biasa. Ya, contoh kan? Pagi nak tanya perempuan dulu, hari ni dah puji sesiapa belum? Ada tak puji suami ke, anak ke, jiran ke? Dah memuji lah hari ni. Siapa yang dah memuji? Angkat tangan. Okey, akak dah puji dah. Cik pun dah puji. Siapa lagi dah puji? Angkat tangan balik yang dah memuji tu. Puji apa hari ni? Puji suami . Alhamdulillah. Jujur tak tu? Ikhlas kan? Okey, alhamdulillah. Okey, sekarang ustazah nak buat dia punya demo. Demo. Muslimat tolong bagi muka paling ketat kat ustazah nak tengok. Muka ketat kan? Jangan senyum-senyum. Sekarang ustazah nak minta muslimat pandang kanan, pandang kiri, pilihlah mana-mana sahabat yang kita tengok dia, kemudian kita nak puji dia. Tengok sekarang orang sebelah kita tu, tolong puji dia. Puji ikhlas-ikhlas, sungguh-sungguh. Kalau orang tu gomok, jangan kata kuih pula. Ya. Marah orang tu sekarang kan. Puji elok-elok.
Okey, sekarang nak tengok. Puji, pandang orang sebelah. Puji dia. Tu pasal apa tu ya? Tak ada benda nak puji ya? Ya? Okey, dah tengok kan tuan-puan? Tengok tak? Macam mana kita bila memuji? Riang. Daripada tadi ketat muka tu kan? Tapi bila puji, mau kita punya bibir tu merekah dia. Mau dia merekah. Tadi macam tu moncong. Ya? Yeah? Mau dia merekah. Subhanallah, itu baru puji manusia. Macam mana pun tak bahagia kita, tapi kalau kita melihat satu kebaikan, keindahan yang kemudian kita puji, Allah kirimkan kegembiraan masa tu juga. Sebab tu orang puji muka dia manis. Tak ada orang puji muka ketat. Awet muda nampak. Dikatakan ya, itu donkey nama itu kan ya. Jealous nama itu. Kalau betul-betul puji, ya Allah, tak sangka lah kak. Kalau akak tak cakap umur akak tadi tu, saya betul-betul ingat akak 23 kak. Lepas tu akak tu pun kami riang lah kan ya. Kita puji tu berseri, naik seri muka kita. Memuji manusia baru. Betul kan? Ya, ya Allah, cantiknya anak mak. Ha, tengok, merekah senyum. Subhanallah, Allah kirim sikit kegembiraan, kebahagiaan. Memuji manusia baru. Padahal manusia itu tidak layak menerima pujian. Bayangkan kalau kita memuji yang maha berhak untuk dipuji. Ya, yang maha layak untuk dipuji, wajib Allah bagi dia kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan, kelapangan. Sungguh kita pualah mencari resepi, mencari petua macam mana nak bahagia, macam mana nak senang hati. Rupanya ia bermula dengan bagaimana kita mampu atau tidak hati kita melihat keindahan Allah. Mampu atau tidak hati kita melihat kebesaran dan keagungan Allah. Sebab muslimat, puji-puji ni tak payah paksa tau. Ya, tak payah paksa-paksa. Puji-puji ni tak pernah masuk agenda. Katalah, ya, majma'ah surau diniyah nak pergi berombong. Ya, nak pergi buat lawatan. Nak pergi mana agaknya ya, kalau kita buat lawatan? Cuba cakap satu negara yang cantik-cantik. Korea. Ini ada cerita Korea ni pukul 4 sekarang kan? Nak balik dah kan? Okeylah, Korea atau Turki eh. Ustazah tak pernah pergi Korea, tapi pernah pergi Turki. Masa tu memang bunga tengah naik lah. Ya Allah, puan-puan, bunga tulip tu ustazah pegang-pegang sebab rasa macam bunga plastik. Sebab ya Allah, ya Tuhan, nampak macam bunga plastik. Dia macam ni, hijau, kuning, purple, merah. Suka hati ya tumbuh. Ya Allah, cantik sungguh. Zah nak beritahu, tak ada masuk dalam agenda sampai kebun bunga, agenda pertama memuji. Tak ada. Tak ada usaha paksa jemaah untuk puji bunga. Tapi, baru nampak bunga yang tepi jalan tu, dalam bas dah riuh rendah. Macam mana orang riuh rendah? Ya Allah, lawa bunga. Cantiknya bunga. Riuh rendah bas. Eh, Kak Timah, Kak Timah yang tu lagi cantik. Kak Timah, ya Allah, Kak Timah lawa. Ah, muji kan? Itu kan saya dengar kan? Tak ada suruh, tak suruh. Sebenarnya saya suruh dia orang tidur. Ya, supaya dapat rehat. Tapi nampak bunga celik mata. Nampak keindahan. Tak ada siapa suruh puji. Mereka dengan rela hati memuji. Padahal dah lah tu berulang-ulang cakap yang sama kan ya. Bila sampai kat kebun tu, yang paling ketat muka tadi tu dah tergolek kat dalam bunga tu, ambil gambar selfie. Riang duduk dalam keindahan. Subhanallah, itu baru keindahan bunga. Tak ada siapa suruh puji. Maknanya, kenapa kita banyak bertasbih dengan kenapa ada masa kita tak banyak bertasbih? Dia kembali kepada mata hati kita. Kalau mata hati boleh melihat keindahan, sendiri akan tasbih.
melihat keindahan Allah, keindahan takdir Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah. Tak payah orang paksa. Tasbih. Subhanallah. Subhanallah. Hari yang kita kurang tasbih, minggu yang kita kurang puji Allah, percayalah mungkin terhalang kerana dosa-dosa kita yang banyak. Mungkin terhalang kerana banyaknya hak-hak manusia yang kita tidak tunaikan. Mungkin terhalang sebab ada banyak amanah yang kita khianat. Itu menghalang hati daripada melihat keindahan. Jadi hati itu jadi rosak. Patutnya melihat keindahan, memuji Allah, tapi akhirnya jadi suuzan dengan Allah, berburuk sangka dengan Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada nilai hati manusia. Tuan-puan, terasa tak keindahan Allah? Keindahan takdir Allah. Terasa tak? Ya? Nah, sekejap Muslimat, Ustaz nak minta anak Ustazah tu ambil apa? Ada ubat batuk dalam beg tu. Ada gula-gula. Ustaz ni batuk sikit eh. Terasa tak Muslimat, dalam takdir hidup kita ini ada keindahan dia? Terasa tak? Ke ada lagi yang kita tak berkenan ni? Ataupun okeylah, soalan mudah. Muslimat, terasa tak yang bila Allah takdirkan ya dengan suami kan? Maknanya masing-masing ada suami. Terasa tak pada suami itu ada keindahan? Terasa tak Muslimat? Ni tanya jujur-jujur ni eh. Terasa tak suami yang Allah bagi itu penuh dengan keindahan? Siapa terasa angkat tangan? Ini semua muka dah kelat ya, kan, ya? Dia dah terbayang lah cik abang tu. Elok nak lupa kan, ustazah lah ingatkan kan ya? Ha, okay. Terasa tak keindahan dia tuan-puan? Ini tak berapa nak terasa nampak kaya ni ya? Ini macam ada problem ni ya? Walau sebesar mana pun problem dengan suami kita tu, kita harus melihat betapa indahnya takdir Allah mempertemukan kita dengan suami kita. Kena macam tu Muslimat. Okey, nak tanya Muslimat, ciri-ciri suami idaman apa? Cerita dengan Ustazah. Meza nak tolong lah ya. Ha, ciri-ciri suami idaman apa dia? Janganlah malu, cakaplah. Ya? Yeah? Ha? Okey, pertama beriman. Kedua, bertanggungjawab. Yang ketiga, tak ada yang nak berharta ya. Ha, yang kaya. Yang keempat, yang ganteng, handsome. Yang kelima, ha, kita ni idaman ni, idaman ni. Bukan main kita ya. Yang lapan tu kaya, handsome, baik, beriman. Ya, tak ada cacat celah ni kan. Subhanallah tuan-puan, kalau kita tengok pada benda yang kita gariskan tu, agaknya siapa lelaki-lelaki yang menepati semua ciri tu? Wallahu a'lam, tapi ustazah boleh ambil katalah Imam Masjidil Haram. Ha ya. Yeah? Imam Masjidil Haram kaya tak? Kaya Muslimat. Arab Saudi jaga. Ya. Yeah? Rumah dia kondominium macam mana tak, memang kaya lah ya. Yeah? Sebab ini kira kena jaga sungguh-sungguh ni, Imam Masjidil Haram. Okay, handsome tak? Ha, pandai yang kata handsome kan. Bila entah jumpa imam tu ya, ha, Imam Suhaudiniyah, entah-entah lagi handsome kan. Agak handsome lah ya, orang Arab kan. Ha, lepas tu beriman tak? Ha, yang tu memanglah hafiz Quran. Ya Allah ya, berjujur air mata kita kalau dengar dia baca Quran kan. Maknanya mungkin lapan-lapan tu ada dekat dia. Tapi nak tanya puan-puan, sesuai tak dia kahwin dengan kita? Ah, ha, tahu tak apa eh? Ha, bukan main. Allah, indahnya, indahnya kan, dia berangan ni kan, indah, indah, indah. Tiba-tiba tanya soalan, sesuai tak kahwin dengan akak? Jawapan tak sesuai ustazah. Tadi bukan main indah lagi kan ya? Ha, tahu tak apa, maknanya apa? Yang indah menurut pandangan mata kita itu belum tentu baik.
Tapi yang Allah bagi, yang kadang-kadang rasa macam kat mana nak cari indahnya ni, tapi itu merupakan keindahan daripada Allah Azza wa Jalla. Boleh mesti mai? Sebab memang tak layak, memang tak betul, memang macam mana nak kahwin dengan Imam Ibn Haram? Dia cakap Arab, kita cakap Jawa. Ya, kan masing-masing tak faham nak makan apa, betul kan? Ya Allah, macam mana? Kita duduk Malaysia, dia duduk Arab Saudi. Ah, tahu tak apa. Maknanya memang tak mesti layak. Kita pergi, pergi mall. Kan? Katalah pergi mana? Pavilion. Tahu pavilion? Ya, kalau tak tahu tu memang baik tu. Akhirat je kan, ya. Okey, katalah the mall kan. Mana-mana kan tengok patung tu dia pakai baju. Baju nak jual. Ya Allah, 100 orang kita tanya, 100 orang kata baju tu cantik. Tapi apakah kerana 100 orang kata baju itu cantik, kita pun kata kat suami kita kena beli bang. Sebab 100 orang dah saya tanya, semua kata baju ni cantik. Nak beli ke? Tak mesti beli. Kenapa? Tengok saiz patung dengan saiz kita. Kalau kita yang pakai baju yang patung tu pakai, pocah baju tu. Meletup dia kan, ya, koyak rabak dia. Sebab patung faham-faham lah berapa saiz dia. Maknanya, jangan cakap benda indah pada pandangan manusia, itu keindahan bagi kita. Tapi kita selalu yakin, yang Allah sesuaikan dengan kita, itulah yang indah. Walaupun mungkin baju tu tak cantik sangat, tapi pakai sedang elok-elok. Walaupun baju tu tak lawa sangat, tapi pakai tak koyak rabak. Tak nampak ya, sana timbul tak. Sekurang-kurangnya kalau orang tak puji cantik pun, orang tak keji kata tak senonoh. Subhanallah, indahnya takdir dan percaturan Allah kepada kita semua. Jadi suami kita, anak kita, ya, siapa yang Allah dekatkan dengan kita, itu memang sesuai dengan kita. Ya, memang sesuai. Walaupun kita kata tapi dia teruk ustazah, kadang-kadang kerana teruk dialah jadi jalan untuk kita kembali kepada Allah. Tak tahu nak minta kat siapa dah. Akhirnya kita sedar, tak ada yang boleh membantu memberikan hidayah kecuali Allah. Tak indah ke kalau kita dapat kembali kepada Allah? Sebab itu tuan-puan, orang yang kenal Allah, ya, itu yang suruh belajar cari ilmu. Sebab kalau tak ada ilmu, dia kurang kenal Allah. Bila kita kenal Allah, rasanya tak ada apa yang tidak indah yang Allah takdirkan kepada kita, kecuali semuanya indah-indah belaka, sehingga kita dengan sendiri memuji Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, syukur ya Allah, Engkau dekatkan aku orang yang paling sesuai dengan iman aku, dengan akhlak aku, dengan masa depan dunia dan akhirat aku. Syukur ya Allah. Sekurang-kurangnya kita sedang menyebut Alhamdulillah. Kita sedang bersyukur kepada Allah. Kita sedang menyebut nama Allah. Walaupun jalannya menyakitkan, walaupun jalannya pedih, tapi syukur pada Allah. Ini menyebabkan dahi kita lebih banyak sujud banding dengan Allah bagi macam yang kita idam dan impikan, tapi sayangnya ia tidak sesuai dengan diri kita. Maka apa yang sesuai itu lebih indah. Bila kita terasa, ya Allah indahnya, ya Allah, aku boleh kau pertemukan jodoh dengan suami aku. Ya, padahal aku bercinta dengan orang lain. Ya, aku ni duduk jauh, seorang utara, yang ni selatan, boleh bertemu kerana takdir Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Indah. Sebab tu kita puji Allah. Bila kita puji Allah, kita jadi ejen kebahagiaan, ejen kegembiraan. Ya, pada wajah kita ada aura keceriaan, kebahagiaan. Kenapa? Semuanya settle, beres, semuanya indah dari Allah. Ya, tapi kalau tak demikian, hati tu buruk sangka dengan Allah. Dahlah tak puji Allah, buruk sangka pula dengan Allah Azza wa Jalla. Ini musibah orang yang buruk sangka dengan Allah. Muslimat yang dikasihi sekalian, ustaz cakap pasal buruk sangka, teringat sikit eh. Dia dalam hidup ni yang paling besar sekali ceritanya ialah hati kena bersih dengan Allah. Ya? Hati kena bersih dengan Allah. Ustazah bawa contoh tuan-puan, kalau seorang anak hati tak bersih dengan mak ayah, nampak tak tanda dia? Nampak.
Setuju tak ibu sekalian? Kalau anak kita hati dia ada tak bersih dengan mak ayah dia, ia sangat ketara. Walaupun kita tak tahu, tapi kita seorang ibu makan kata macam ada benda tak lepas lah, macam tu. Kalau anak tu ada dendam, ada sakit hati, ada tak puas hati, ada sebenarnya berbuku dalam hati dia, nampak. Kalau anak itu, ya Allah, sangat lapang hati dengan mak dia, sangat percaya dengan mak dia, sangat sayang dengan mak dia, juga nampak. Sebab lama proses hidup tu, Allah akan tunjuk tanda. Contoh ya tuan-puan, cuba puan-puan bayangkan seorang anak kita yang cakap macam ni kat mak dia, bila masa dia sudah sampai tempoh untuk mencari jodoh. Dia kata, mak-mak, pasal jodoh kakak ni, kakak serahkan pada mak. Anak tu bersih tak hati dia tu? Ya? Kakak serah pada mak, bersih hati dengan mak kan? Maknanya, baik kata mak, baiklah kata kakak. Putih kata mak, putihlah kata kakak. Hitam kata mak, hitamlah kata kakak. Kakak percaya dengan mak. Agak-agak hati anak tu ada tak busuk hati dengan mak dia? Itu memang ya Allah jernihnya hati dengan mak dia. Dan ingat tuan-puan, mak-mak kalau ada anak cakap macam tu, mak-mak tu takkan sia-siakan harapan anak tu. Kalau tak cakap, tak beria kita kan? Tunggu je lah siapa yang dia bawa calon. Tapi sebab dia dah cakap macam tu, ya Allah, silap-silap buat banner ustazah tuan-puan. Ada tak calon yang lapan tadi kan? Ya? Sila datang interview, ustazah kata. Sebab anak kita tu dah bagi harapan. Kenapa? Sebab hati dia bersih dengan kita. Dengan Allah, hati kena bersih. Allah Maha mengetahui. Jadi, bila kita hidup, terutama di penghujung-penghujung usia, tolong bagi satu nilai betapa kita sangat merasai keindahan kehidupan yang Allah takdirkan. Jangan busuk hati dengan Allah. Terutama tuan-puan, kalau kaum keluarga kita sakit ataupun kita sakit kan, sebab zaman sekarang ni macam-macam penyakit . Ada orang sampai 2 tahun tuan-puan terbaring. Ya, mati tidak, hidup juga tidak. Hidup macam mana kita kata terbaring, bercakap tak boleh, tak ada interaksi. Tapi percayalah dia mendengar, hati dia masih ada. 2 tahun, itu satu kes yang Ustaz tahu. Tuan-puan, kalau ada kaum keluarga kita yang begini, tahu tak apa tanggungjawab paling besar kita? Untuk menjaga hati dia. Kita bukan nak rawat fizikal dia semata-mata. Ada orang kita dah cuba rawat, dah ikhtiar, tak boleh. Sekarang nak jaga hati dia supaya apa? Supaya tidak buruk sangka dengan Allah. Supaya menerima takdir Allah memberikan dia penyakit. Mana tahu penyakit itu memang bawa kepada kematian. Macam mana nak bertemu Allah tapi hati tak selesai dengan Allah? Itu yang paling penting. Ya, bisikkan kat telinga dia, sabar, terima dengan tenang. Ya, terima dengan tenang. Bisik kat telinga orang sakit ni, insya-Allah kalau terima dengan tenang, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Cakap kat telinga orang sakit. Sama macam kalau kita sakit, cakap kat diri sendirilah. Ya. Allah akan gantikan dengan keluarga yang lebih baik. Kalau katalah mati kan, dah sakit teruk sangat, cakap, bisik kat telinga orang-orang yang sedang sakit ni, yang sakit tenat. Sebab yang sangat penting ialah bersih hati dengan Allah. Orang yang bersih hati dengan Allah, hidupnya sentiasa memuji Allah. Tak ada yang tak kena, elok belaka. Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, subhanallah tuan-puan. Dan itu kebahagiaan. Ya, cuba tengok sampai pukul 4 petang ni, berapa kali dah kita puji Allah? Sampai pukul 4 petang. Kita kalau muji orang, beria-ria kita puji orang. Ya Allah, baiknya Kak Timah, ngeleng-ngeleng kita muji dia. Ya, ada ke Kak Timah sini? Ya. Baiknya dahlah baik, awet muda pula tu. Ya, ditambah-tambah. Ya Allah, bersungguh.
Tak puas muji dia, cerita lah orang lagi kat timah tu baik ni ni Allah. Tapi bila puji Allah, bapak punya lesu. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Ngantuk kan? Ya Allah, ya Tuhan, patutnya muji Allah. Sekali kita sebut subhanallah, tapi datang daripada hati yang paling dalam, jauh lebih hebat daripada kita sebut 1,000 kali. Tapi lalai. Kalau ada dalam hati rasa, ya Allah, cantiknya hidup aku yang engkau aturkan, ya Allah. Ya Allah, baiknya engkau pada aku, ya Allah. Sampai akhirnya keluar, subhanallah. Subhanallah itu yang boleh sampai menggetarkan jantung hati semua. Itu kalau disukat lebih baik daripada ratusan kali zikir tapi kosong, tak ada penghayatan. Jadi muslimat, hari ini ustazah mengajak diri sendiri dan seluruh para muslimat, mari kita gunakan lidah, gunakan hati, gunakan pandangan mata untuk mengingati Allah, memuji Allah. Ya, cari ilmu untuk kenal Allah. Allah maha mulia, Allah maha baik. Kadang-kadang tuan-puan, bukanlah mesti beria-ria cari ilmu sampai masuk PhD ke master ke. Kadang-kadang pengalaman hidup ni mengajar kita banyak benda. Betul kan? Okey, ambil pengalaman hidup ya tuan-puan. Kita dah hidup, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tidak terbuktikah bahawa Allah lah yang paling baik dengan kita? Terbukti tak? Terbukti. Kita yang hidup, kita dah lalui. Kalau kata buta huruf pun, tapi dengan pengalaman dah boleh rasa apa dia? Tidak ada yang paling baik dengan kita kecuali Allah. Manusia, manusia ni tuan-puan, yang paling dekat dengan kita itulah yang Allah takdirkan selalu menyakitkan kita. Setuju atau tidak? Sungguh. Yang paling dekat lah yang suka sakitkan kita. Yang paling jauh duduk rumah dia. Kan? Yang paling dekat ni. Pasangan, anak-anak, adik-beradik, kawan-kawan baik, orang surau, AJK masjid, dah kita baik dengan dia. Itu lebih, lebih yang dekat tu lah yang kadang-kadang melukakan perasaan. Bukan dia sengaja, tapi kelemahan manusia. Sebab Allah nak tunjuk, itu je lah manusia. Manusia yang kata sayang dekat kamu, ya, baik dengan kamu, tapi mereka tidak dapat menghalang diri mereka daripada menyakiti kamu. Itu je lah manusia. Betul kan tuan-puan? Kita nak cari orang paling dekat yang memahami kita pun susah. Setuju tak? Sama macam kita pun bukan memahami sangat orang pun. Sebab manusia ni penuh dengan kepentingan diri. Tapi Allah memahami tak? Sangat memahami kita. Allah bertolak ansur dengan kita. Allah belas kasihan dengan kita. Manusia tuan-puan, manusia kadang-kadang tidak sabar dengan kelemahan kita. Tak sabar dengan kelemahan kita, kawan baik kita. Tiba-tiba bila kita dah tua, sakit lutut, sakit belikat, sakit pinggang, ya, kita nak ikut dia pergi pasar tani, rupanya dia tak nak bawa. Tak payah bawa ke enap tu, lambat tutup pasar tani tu kan, tak sampai lagi, dia kata. Sebab dia jalan lambat. Nak bagi tahu, setara tu je orang buat kat kita, ya. Bila kita dah uzur, kita dah banyak kelemahan, orang pun tahu tuan-puan nak menjarakkan aktiviti dengan kita. Padahal dulu ya Allah itulah yang kata ini BFF dia, best friend forever. Ya, sampai masa dia pergi pasar tani tak ada bawa kita. Ha, ya. Bukan dia nak tolong menyusahkan kita, tak payah bawa dia cakap. Itu jelah manusia. Tapi Allah, kamu tak larat solat, kamu boleh solat duduk. Kamu tak larat nak solat duduk, kamu boleh solat baring. Allah yang memahami tuan-puan dan sangat meraihkan belas kasihan dengan kudrat yang kita ada. Itu pun kita tak nampak lagi kebaikan Allah kepada kita. Kita masih semangat nak muji orang, makhluk daripada Allah. Yang itu tanyakan pada diri kita sendiri. Ya, subhanallah, Allah maha baik.
Ustazah bawa contoh ya, nak puji ni macam mana? Dia kena hafal lah, kena belajar lah Asmaul Husna. Paling tidak. Sebab dalam tu ada kan? Ha, muslimat lancar tak Asmaul Husna? InsyaAllah ya. Ha, kalau Ustazah suruh baca boleh? Sorang-sorang? Tadi katanya lancar kan ya? Kenapa tak boleh sorang-sorang? Oh, dia kena baca ramai-ramai. Ya, jadi bolehlah sekarang kita ikut-ikut je lah apa kan orang. Itu memang biasa kalau Asmaul Husna. Lepas tu kena menyanyi. Nah, kalau luruh tak boleh. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Lama-lama dia hilang. Dia kena ada rentak dia tu kan. Banyak pula syarat kita kan. Jadi kembali belajar Asmaul Husna. Contoh ya tuan-puan. Kalau kita rasa macam ya Allah, Allah ni baiknya dengan kita. Allah ni macam mana nak kata, belas ihsan dengan kita. Kita ambillah sifat ar-ra'uf. Kita puji Allah, subhanallahir-ra'uf. 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 Maha suci Allah yang maha baik. Maha suci Allah yang maha belas kasihan. Itu maksud dia. Kita terasa Allah ni maha mengampun. Kita banyak buat dosa tapi Allah tetap bagi kita rezeki kan? Subhanallahil ghafur. Subhanallahil ghafur. Kita rasa indah memuji. Pujian datang daripada hati kita sendiri. Tak boleh nak bayangkan macam mana ceria dan bahagianya kehidupan itu. Bila mana seseorang sentiasa melihat keindahan dan keagungan Allah Azza wa Jalla, pada hati, pada bibirnya selalu memuji Allah. Kita ada banyak masa puan-puan. Tak mesti duduk atas jadah puji Allah. Tu masa kita berkemah bilik boleh. Ya, sambil-sambil lipat selimut kan. Ya, subhanallahil qawi. Kan nak kekuatan kan. Maha suci Allah yang maha kuat. Aku baru nak selipat selimut pun dah lenguh tangan. Ya Allah, nak jaga langit lagi, bumi, lautan apa. Subhanallah, subhanallahil qawi, subhanallahil qawi. Habis dah satu bilik, pergi bilik lain pula. Zikir lagi. Lama-lama tanya, ada bilik lagi tak nak dikemaskan? Ya, dah habis dah tiga bilik rumah kita kan? Sebab rasa macam ringan sangat. Kenapa? Kerana kita sedang bertasbih memuji Allah. Tuan-puan, orang yang rasa terhutang budi tak pernah rasa kepenatan. Orang yang rasa terhutang budi tak perlu dipaksa untuk memuji. Orang yang rasa terhutang budi, dia akan beri yang terbaik apa yang dia nak persembahkan kepada orang yang dia terhutang budi. Contoh tuan-puan terhutang budi, katalah ia dengan seseorang. Tiba masa kita rasa macam nak bagi dia makanan, nak buat kuih untuk dia. Mustahil kita bagi kepada orang yang banyak berbudi dengan kita makanan yang basi. Betul tak? Mustahil. Kalau kita tak pandai, kita sanggup tempah, beli supaya dapat beri yang paling sedap. Tapi kenapa kita tak boleh solat? Dalam erti kata, bawa perasaan solat ini adalah solat terhutang budi dengan engkau, ya Allah. Kita akan solat dengan yang terbaik. Kita akan buat dengan yang terbaik. Kenapa? Sebab kita rasa terhutang budi dengan Allah. Terlampau banyak kebaikan nikmat Allah Azza wa Jalla. Tapi kita solat kadang-kadang kita bagi yang sekadarnya lah. Hujung-hujung waktu. Ingat tak ingat macam tu lah. Ya, solat je terlupa. Tiga ke empat ya rakaatnya. Ya, sebab hatinya lalai. Kalau macam tu kita bagi benda basi kepada orang yang telah berbudi. Itu gambaran dia lah. Seolah-olah kita bagi benda yang sangat busuk kepada Allah yang maha adil, yang maha mulia, yang maha baik kepada kita. Ustazah bawa contoh tuan-puan beberapa tasbih ya, yang sangat hebat. Dia punya khasiat dia ya, ataupun hebat sangat ganjarannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Pernah tuan-puan, ada seorang laki-laki, dia baca tasbih, baca zikir banyak, beribu-ribu kali. Tapi kemudian Nabi kata kat dia macam ni, laqad qultu arba'a kalimatin thalatha marrat, lawuzinat bima qulti mundhul yaumi lawazanathunna. Dia kata, apa ni, bagi dia cakap pada orang yang banyak bertasbih tadi, bagi dia kata,
aku telah baca 4 kalimat saja, aku baca 3 kali je. Tapi kalau ditimbang yang aku baca dengan apa yang kau baca daripada pagi tadi, Nabi kata, tentu masih berat kalimat yang aku baca. Ha, ya, ada kalimat yang walaupun sekali tapi terlalu berat dalam timbangan amal. Kalimahnya ialah Subhanallahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Walaupun ada seorang dia baca tasbih ataupun zikir lain daripada pagi, nak dibanding dengan 3 kali yang Nabi sebut baca yang tadi, nescaya lebih berat apa yang telah ustazah sebutkan tadi. Ya, boleh baca dengan ustazah muslimat. Subhanallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Maksud dia Subhanallah adada khalqih, maha suci Allah sebanyak-banyak bilangan penciptaannya. Berapa banyak bilangan penciptaan Allah? Pasir, binatang, serangga yang boleh dilihat dengan mata, yang kena pakai apa benda tu? Mikroskop untuk tengok. Sel, manusia, tumbuhan, lautan, langit, Allah banyaknya. Tak terkira banyaknya ciptaan Allah. Subhanallah adada khalqih, maha suci Allah sebanyak bilangan ciptaan-ciptaan Allah. Wa ridha nafsih, maha suci Allah sebanyak keredaan dirinya. Maknanya banyak mana? Semua keredaan Allah. Keredaan dirinya ni maksudnya kita ni mengucapkan satu pujian ataupun tasbih sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Kita pun tak tahu banyak mana yang sepatutnya. Cukup dengan kita kata Subhanallah wa ridha nafsih. Yang ketiga, wa zinata arshih, maha suci Allah seberat timbangan arash. Arash ni berat tuan-puan. Ya, terlalu mulia arash ni, ciptaan Allah. Ya, ada 8 malaikat setiap bucu arash. Wa midada kalimatih, dan maha suci Allah sebanyak tinta dakwat untuk menulis setiap kalimah-kalimah Allah. Sebab tu berat pujian ni, sebab maksud dia tu pun kita faham kan, maknanya walaupun sekali kita baca tapi mengandungi makna yang sungguh berat. Jadi Nabi kata, aku baca 3 kali baru, tapi aku lebih banyak, lebih berat daripada yang kau baca daripada pagi yang lain. Jadi maknanya apa? Ini adalah zikir tasbih yang tak boleh tinggal. Tapi kalau kita dah hidup selama 50 tahun tak pernah berzikir ni, ini kena laju-laju muslimat. Kena banyak-banyakkan. Jangan pula dah ustazah kata 3 ialah dia kata, ya, bacalah banyak. Kalau baca banyak lagi berat timbangan amal. Baca 100, baca 33, kan? Ya, dah hafal dah muslimat. Subhanallah, sambung. Subhanallahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Banyak-banyakkan muslimat. Bahagia, bahagia. Ya? Walaupun Allah uji macam-macam ujian, ujian susah, ujian nikmat, tapi insya-Allah susah pun tidak menjadikan kita jatuh tersungkur, nikmat juga tidak menjadikan kita bongkak dan sombong. Sebab kita sedar puji-pujian selayaknya kepada Allah. Kemudian seorang sahabat bertanya Nabi, ya Rasulullah, apakah dia al-baqiyatus salihat? Al-baqiyatus salihat ialah benda yang kekal dengan kita. Kalau harta benda, pangkat, macam-macam lah, bukan boleh bawa mati kan? Kecuali yang memang ada kita bagi portion untuk amal soleh.
Bila kita mati, tak ada apa bawa muslimat. Tak bawa apa. Ustazah baru berapa kali dah tengok orang meninggal bulan ni. Mula-mula kakak ipar meninggal. Ya, uruskan jenazah. Sampai dia ke bumi. 2 hari lepas, bapa saudara meninggal. Ya, ya Allah, tengok orang meninggal. Orang meninggal, tuan-puan, cuba tengok orang meninggal, itu hakikat hidup yang sebenar. Bila kita meninggal, sayang mana pun manusia dengan kita, yang kita berusaha berhempas pulas mencari kasih sayang manusia, tapi tengok apa manusia buat. Bila kita meninggal, semua orang tidak sabar untuk menyegerakan menghantar kita ke dalam kubur. Dan mereka akan bercakap dengan pelbagai nada. Antaranya suami cakap, saya redha, dia kata. Itu redha tu maknanya tak ada apalah tu, ya, maknanya pergilah simpan dalam kubur, takkan letak dalam bilik pula kan, ya. I love you, I love you juga, tapi bila you mati, I simpan you dalam kubur. Ayat dia apa dia? Saya redha dengan pemergian dia. Kalau dia hidup pun dia sakit, kata suami dia tu. Itu nak beritahu nipis melayang kasih manusia. Anak pun sama juga. Ya, bila mak dia meninggal, anak tu redha. Kami redha mak meninggal. Macam tu je lah. Ya, akhirnya kita akan balik kepada hakikat yang sebenar. Apa yang kita nak buat dalam kubur? Yang nak bawa dalam kubur ni lah namanya al-baqiyatus salihat. Bila seorang sahabat tanya Nabi, apakah dia al-baqiyatus salihat? Nabi jawab, la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu baqiyatus salihat. Bayangkan tuan-puan, bendanya mudah tapi tak terbuat. Bendanya mudah tapi banyak mana dia kita buat. Apa dia yang kekal sampai ikut kita, masa kita dah dibalut dengan kain kapan, masa orang hantar dalam kubur, itulah dia. Ada tak bekal zikir? Zikir yang Nabi sebut tu punyalah senang. Apa dia? La ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau banyak zikir tu teranglah kubur insyaAllah. Tapi kalau ya memanjang hidup bergosip je mulut tu, ya mengumpat je mulut tu, rela ni mulut tu, ya Allah, ada je dendang sayang kat mulut dia. Ya, daripada berzikir mengingati Allah, besok gelap gelita dalam kubur, tuan-puan. Sebab al-baqiyatus salihat adalah zikir yang telah disebutkan oleh Nabi tadi. Jadi banyak dah kita ni nak beramal ni. Yang tadi subhanallah adada khalqih. Lagi subhanallah adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Lepas tu la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Jadi banyaklah amalan kita, tuan-puan. Senanglah hidup kita dunia dan akhirat. Ya, ada satu lagi Ustaz nak sharekan. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, man qala subhanallah wa bihamdih fi yawmin mi'ata marrah hattat khatayah wa inkanat mithla zabadil bahar. Siapa yang baca maha suci Allah dan dengan memujinya, yakni subhanallah wa bihamdih, sebanyak 100 kali dalam sehari, Allah hapuskan semua salahnya walaupun sebanyak buih di lautan. Baiknya Allah, tuan-puan. Allah tawar macam-macam, kita buat tak layan je. Ya, subhanallah wa bihamdih, ulang 100 kali. Nabi bersabda, kalimatan khafifatan alal lisan, thaqiratan fil mizan, habibatan ilar rahman. Ada dua kalimah yang ringan diucap oleh lidah, tapi berat dalam timbangan amal. Habibatan ilar rahman, sangat dicintai Allah kalimah ini. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya, jadi bayangkan sajalah muslimat sekalian, kalau kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak bertasbih,
pasti Allah akan berikan kita kemuliaan, ketenangan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan tiga contoh zikir yang telah Ustazah kongsikan tadi, mulai petang ini kita sungguh-sungguh baca, betul-betul nak puji Allah ya, bukan dengan hati yang lalai. Subhanallah adada khalqih, kita dah faham makna kan, maknanya maha suci Allah, sebanyak bilangan ciptaanmu ya Allah, cantiknya ciptaan Allah, hebatnya ciptaan Allah. Kita baca subhanallah adada khalqih waridha nafsih wazinata arshih, ya Allah seberat timbangan arash, wa midada kalimati, sebanyak tulisan dakwat untuk menulis kalimah-kalimah Allah yang terlalu banyak dan terlalu mulia. Ulang berkali-kali, kita akan bahagia tuan-puan ya, dosa kita juga akan diampunkan oleh Allah. Dan itulah yang dapat Ustazah kongsikan pada hari ini. Ampun maaf salah silap dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah mengeluarkan kita, menolong kita, membantu kita muslimat. Urusan-urusan kita diselesaikan oleh Allah. Hutang-hutang kita dibayar oleh Allah. Ya, segala hak-hak yang patut kita berikan kepada orang lain, Allah tolong kita untuk menyempurnakan hak tersebut. Ya, sekian daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian dari tazkirah.